Tuhan,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online AICLA. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas panggilan beribadah diambil dari Mazmur 66 ayat yang kelima. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam pekerjaannya terhadap manusia. Mari kita menyembah Allah yang penuh kasih, Allah yang beranugerah. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelaman, perlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya kaulah yang disembah, Yesus, engkau juru selamatku. Dalam janji dalam lembah kegelaman, perlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna. Hanya kaulah yang disembah, Yesus, engkau juru selamatku. Dalam janji mari Bapak, Ibu, Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan atas hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
Engkau adalah Tuhan yang memegang hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena hari demi hari Engkau menuntun kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Engkau memelihara kami dan berjalan bersama kami di dalam setiap suka dan duka di dalam hidup kami. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Saat kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Ampuni dosa kami, ya Tuhan, dan memperbaharui kami supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, kiranya Tuhan yang menyembuh dan menjamah mereka. Kami juga doakan keluarga yang merawat mereka, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan anugerah. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, keluarga, kehidupan, kiranya Tuhan yang buka jalan, menopang mereka, bantu mereka boleh senantiasa berharap dan bersandar kepada-Mu. Dengan doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakutai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Mari jemaat bersama-sama pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwa. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Mari kita menaikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. What the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. To the river I will wait. There's my sins are washed away. Oh, the Savior's love for me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Into the saving arms of God, I will sing salvation songs. Jesus Christ has set me free. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Again. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. I will tend the poor.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu akan kulakukan bagianku. Dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini kita akan membaca dari satu kitab, kitab 1 Korintus pasal yang 9 ayat 15 sampai yang ke-18. 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ke-18 dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menuliskan semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini. Bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan yang lemah ini, agar sungguh kami dapat melakukan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar sungguh Kau boleh berbicara kepada setiap kami, dan kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara, setiap kali bulan Maret di dalam gereja kita adalah bulan misi. Di dalam setiap minggu kita akan diingatkan akan panggilan kita sebagai orang percaya untuk melakukan misi di dalam minggu misi ini. Tapi apa yang bisa terpintas di dalam pikiran kita dengan satu kata misi atau penginjilan? Biasa kita akan berpikir bahwa ini adalah bukanlah tugas kita. Untuk misi atau penginjilan bukanlah bagian dari kita. Inilah satu tugas dan juga tanggung jawab dari seorang mungkin pendeta, penginjil, yang harus menginjil orang yang belum percaya. Atau tugas dari seorang hamba Tuhan yang menyerahkan diri untuk melayani jauh ke daerah-daerah. Seperti misionaris. Dan ini adalah tugas dan pekerjaan dari mereka sebagai orang-orang yang sudah Tuhan panggil secara khusus untuk melayani atau bagian dari pelayanan mungkin. Dari gereja, mungkin kita berpikir bahwa ada salah satu pelayanan dari gereja, oh bagian misi saja. Dan hanya mereka saja yang melakukan misi. Nah, pertanyaan adalah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Wah, saya punya banyak sekali pekerjaan dan juga tanggung jawab. Saya adalah karyawan di perusahaan. Saya businessman. Saya pekerja profesional. Saya ibu rumah tangga. Atau mungkin saya sudah retired. Saya sudah tidak bekerja lagi. Ya, kalau saya mau pelayanan, paling saya hanya pelayanan di dalam gereja saja. Ah, tidak usah keluar-keluar lah. Itu repot. Bapak-Ibu, banyak orang Kristen mungkin berpikir bahwa untuk melakukan misi atau pemberitaan Injil bukanlah bagian dari setiap orang Kristen, tetapi pekerjaan dari orang-orang tertentu, seperti yang tadi saya sebutkan, entah itu mungkin penginjil, pendeta, hamba Tuhan, misionaris. Namun apakah betul tugas penginjilan, apakah adalah tugas dan bagian hanya beberapa orang saja?
Apakah betul tugas penginjilan itu hanya orang-orang tertentu saja yang melakukannya? Namun jika kita melihat Bapak Ibu Saudari dalam kitab Efesus, pasal yang keempat ayat 11 sampai yang ke-12. Dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu, tugas dari penginjil, gembala, pengajar adalah untuk memperlengkapi kita sebagai orang-orang percaya. Jadi mereka itu dipanggil khusus, mereka juga memperlengkapi kita sebagai orang Kristen. Dan bagaimana dengan panggilan kita sebagai orang percaya? Dan kita dapat melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan mandat kepada kita sebagai orang yang telah percaya kepadanya untuk memberitakan Injil tentang siapa Tuhan Yesus Kristus itu kepada orang yang belum mengenal Dia. Ketika kita membaca kitab Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu diperbudak oleh dosa dan Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia untuk mati dan memberikan penebusan itu kepada kita semua. Agar kita yang seharusnya mati itu mendapat kehidupan yang kekal. Dia lakukan itu semua. Karena apa? Karena Dia begitu mengasihi kita, orang-orang yang percaya. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara, kapankah kita pertama kali mendengar berita tentang Tuhan Yesus? Kapankah kita mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita? Kapan kita waktu terakhir kali dibaptis? Mungkin Bapak Ibu bisa ingat-ingat. Jawabannya mungkin bisa bermacam-macam. Ada yang mungkin kita mengenal Tuhan dari kecil, dari sekolah minggu, karena kita diajak orang tua kita ke gereja. Ada yang mungkin kita ikut persekutuan di sekolah, di universitas, dan pada akhirnya kita bisa percaya. Ada juga yang mungkin kita percaya kepada Tuhan Yesus karena diajak oleh suami, diajak oleh istri, diajak oleh anggota keluarga. Ada yang mungkin diajak gereja karena ada event-event khusus. Gereja mungkin ada seperti Natal, lalu kita diundang dan kita mengenal akan Injil dan kita bisa percaya. Bapak Ibu, Tuhan dapat menggunakan banyak sekali cara agar kita ini bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita agar kita ini bisa percaya. Kita bisa mendapat percaya, dapat mendapat peroleh keselamatan. Karena Tuhanlah, maka kita, Bapak Ibu Saudara kita saat ini, bisa bersama-sama di dalam kebaktian online ini. Karena Tuhan, maka saat ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya bisa memakai orang-orang pada waktu itu saja yang membuat kita itu jadinya percaya kepada Tuhan. Tuhan juga bisa memakai hidup kita agar sungguh kita bisa memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah memberitakan Injil itu adalah bagian dari kita? Atau kita berpikir bahwa memberitakan Injil adalah bagian dari orang lain? Mari hari ini kita sama-sama belajar. Kita melihat kebenaran firman Tuhan dari perikop yang tadi kita baca. Bapak Ibu Saudara, di dalam konteks pada saat itu di Korintus, firman Tuhan yang barusan kita baca adalah surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang Rasul Paulus pada saat itu dirikan dan ketika dia melayani di sana. Dan gereja Korintus ini masih tergolong gereja yang masih muda pada saat itu. Dan setelah tidak lama didirikan dengan Rasul Paulus, dan pada tidak terlalu beberapa lama, Paulus itu harus pergi ke tempat lain untuk melayani ke tempat yang lain. Nah, ketika Paulus itu pergi, ternyata banyak sekali ada konflik-konflik, ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi antar jemaat. Ada terjadi perpecahan antar anggotanya, ada yang bingung soal pengajaran, ada bingung soal
banyak sekali hal tentang kekristenan yang mungkin mereka itu masih belum pahami. Maklum, karena mereka adalah gereja yang mula-mula jemaatnya baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka belum menjadi orang Kristen. Maka dari itulah, Bapak-Ibu Saudara, Paulus itu menuliskan surat Korintus ini kepada jemaat Korintus. Dan di dalam pasal yang baru saja kita baca, kita akan melihat konteks pada saat itu bahwa seorang rasul adalah seorang hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan di dalam mengabarkan Injil dan juga memuridkan jemaat. Pada saat itu ketika seorang rasul datang ke suatu tempat untuk melayani, adalah satu hal yang wajar untuk memberikan rasul itu tunjangan di dalam pelayanannya. Jadi ada tunjangan hidup ketika seorang rasul itu datang melayani, jadi tempat yang dilayani itu memberikan tunjangan. Nah, ada suatu hal yang biasa. Mungkin itu seperti tempat tinggal, mungkin kebutuhan untuk makanan, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dari para rasul. Dan ini merupakan suatu hak yang seharusnya didapat dari seorang rasul. Tetapi di dalam ayat 15 yang kita baca, Paulus mengatakan bahwa, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh. Kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Bapak-Ibu Saudara, di dalam perikop yang kita baca, Rasul Paulus mengucapkan bahwa dia tidak mempergunakan haknya, haknya itu. Apa itu haknya, Paulus? Hak yang Paulus dapatkan sebagai rasul adalah tunjangan hidup untuk pelayanan yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Mungkin seperti tempat tinggal, kebutuhan, makanan, dan juga lain-lainnya. Tetapi dia menuliskan di sini bahwa dia tidak pernah dan tidak mau untuk menggunakan hak-hak itu untuk menunjang kehidupannya sebagai rasul. Paulus juga menjelaskan bahwa dia menuliskan surat ini kepada jemaat Korintus bukan berarti dia itu mau mendapatkan tunjangan itu atau hak-haknya yang seharusnya didapat sebagai seorang rasul. Di sini tidak dijelaskan secara jelas mengapa Paulus menuliskan seperti ini kepada jemaat Korintus. Tetapi ada beberapa penafsir yang berpendapat bahwa mungkin ada jemaat yang berpikir bahwa wah, Paulus ini mendapatkan haknya sebagai rasul hanya untuk mendapatkan tunjangan hidup saja. Dia mau menjadi rasul hanya mungkin hanya mau mendapatkan hak-haknya saja, nggak mau bukan benar-benar menginjili. Nah, maka dari itu Bapak-Ibu Saudara, Paulus tidak mau jemaat Korintus itu salah paham dan hidupnya malah menjadi batu sandungan bagi orang-orang percaya di Korintus itu. Maka dari itu dia menuliskan di surat ini, menjelaskan bahwa dia tidak mau mengambil hak-hak itu. Dia berkata dia lebih baik mati daripada Injil itu terhalang. Kata itu tadi dituliskan seperti itu. Dengan kata lain, Paulus lebih memilih mati daripada Injilnya itu yang mati. Ini merupakan satu ungkapan dari seseorang yang menyadari bahwa hidupnya adalah untuk Injil. Injil itu jauh lebih penting dari kehidupan pemberita Injil itu sendiri. Maka tidak heran, Bapak-Ibu Saudara, banyak sekali ketika melihat ada orang-orang yang mungkin sudah menerima Injil, dia itu rela mati demi Injil. Dia itu rela pergi ke tempat yang mungkin Tuhan utus kemanapun, dia rela. Kenapa? Karena Injil itu lebih penting dari hidupnya. Di dalam 1 Korintus, pasal dari kita baca di dalam ayat 16-17, dikatakan seperti ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan padaku. Bapak-Ibu Saudara, Paulus di sini menjelaskan bahwa untuk mengabarkan Injil bukanlah karena adanya suatu jabatan, bukan karena ada title yang didapatkan sebagai rasul,
Bukan itu. Paulus menjelaskan ini semua melepaskan. Paulus melepaskan itu semua title kerasulannya itu dan berkata bahwa untuk memberitakan Injil adalah satu keharusan bagi setiap orang percaya. Keharusan untuk memberitakan Injil itu tidak hanya terjadi seharusnya pada diri Paulus atau orang-orang tertentu saja, seperti orang yang mempunyai panggilan seperti misionaris atau hamba Tuhan, penginjil. Tapi Bu, jangan sampai kita berkata bahwa pengkabaran Injil itu adalah bukan bagianku. Janganlah kita berkata pengkabaran Injil adalah bagian dari orang lain. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pengkabaran Injil adalah suatu yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Bagi setiap kita yang sudah merasakan anugerah yang telah kita didapat, yang telah kita dapat di dalam Yesus Kristus. Pengkabaran Injil adalah bagian dari kita dan kita perlu melakukan bagian kita. Paulus justru berkata, celakalah aku jika aku tidak dapat memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak dapat memberitakan Injil. Jadi dia merasa memberitakan Injil begitu penting dalam hidupnya. Malah merupakan suatu celaka bagi dia jika dia tidak memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga dapat berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil? Apakah kita bisa berkata, ya ampun, kalau aku gak memberitakan Injil itu, aduh, sayang sekali. Apakah kita bisa berpikir seperti itu, seperti Paulus, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu, mari kita berpikir sejenak. Kita ingat untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, papa mama, mertua, menantu, anak, cucu, ada mungkin orang-orang sekitar kita, rekan-rekan kerja kita, orang di circle kita, orang yang sudah tempatkan berada di komunitas kita. Apakah mereka semua sudah memberitakan Injil? Jika sudah, puji Tuhan, dan kita terus berdoakan bagi mereka. Jika mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan, apakah kita berkata untuk memberitakan Injil kepada mereka adalah bukan bagianku? Saya tidak bisa memberitakan Injil. Biasa kalau keluarga atau mungkin teman saya biasanya ngomongnya soal makanan. Nah, kalau ngomong makanan baru nyambung deh. Kalau ngomong soal rohani, rasanya aneh. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini vaksin adalah satu kata yang sering sekali kita dengar setiap hari. Setiap minggu, entah kita dengar di dalam berita, di dalam televisi kita, di dalam sosial media, di dalam WhatsApp kita, ada orang-orang di sekitar di dalam grup kita, biasanya adalah salah satu kata yang selalu muncul hampir setiap hari ataupun setiap minggunya. Di dalam pandemi ini tentu saja banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Walaupun vaksin ini tidak membuat tubuh kita ini kebal dengan virus, tetapi setidaknya ada imun di dalam tubuh kita. Dan vaksin ini setidaknya dapat menolong hidup kita. Maka dari itu vaksin ini dicari di mana-mana, di website, dimanapun, agar supaya kita bisa dapat, ada supaya kita dapat imun tubuh di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita dapat vaksin ini, kita pasti memberitakan berita ini. Kita share, kita forward kepada orang-orang yang paling kita kasih terlebih dahulu. Mungkin dari keluarga, dan juga mungkin teman-teman lainnya di lingkungan komunitas kita. Kita forwardkan berita ini. Nah, jadilah kita pemberita vaksin. Bapak-Ibu Saudara, berita keselamatan adalah berita yang seharusnya lebih penting karena berkaitan dengan keselamatan kita. Kita seharusnya perlu memberitakan ini dengan rasa urgency. Karena mereka keluarga kita dan teman kita, justru kita harus menceritakan keselamatan Injil itu kepada mereka. Kita rindu mereka diselamatkan. Di dalam ayatnya yang ke-18, Paulus berkata, kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.
Paulus mengatakan untuk memberitakan Injil tanpa upah dan tidak menggunakan haknya sebagai pemberita Injil adalah suatu upah laginya. Jadi begini, memberitakan Injil bukanlah suatu beban yang dirasa itu berat. Yang memberitakan Injil adalah bukan sesuatu beban yang kita rasa berat hati harus ceritakan. Tapi adalah merupakan suatu sukacita bagi kita untuk memberitakan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita perlu menyadari bahwa panggilan untuk memberitakan Injil, sekali lagi ini adalah bukan hanya tugas dari Rasul Paulus, bukan tugas dari hamba Tuhan, bukan tugas dari misionaris atau orang-orang tertentu saja, melainkan panggilan kepada semua orang percaya, kita semua. Dan Rasul Paulus pada saat itu menasehati dan menegur jemaat di Korintus. Dia tulis surat ini. Buat apa? Supaya mereka ini memiliki kesaksian hidup yang baik. Jangan sampai loh jemaatnya terpecah belah, jangan sampai terjadi banyak konflik. Jangan sampai orang percaya ini malah mementingkan dirinya sendiri. Jangan sampai yang sudah mengenal Allah ini hidupnya ini malah sama dengan hidup yang belum mengenal Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kata lain penginjilan itu dapat dilakukan Bapak Ibu Saudara dengan kesaksian hidup kita. Penginjilan dapat dilakukan melalui kesaksian hidup kita. Lifestyle evangelism. Apa itu lifestyle evangelism? Artinya seluruh hidup kita ini adalah berita penginjilan itu sendiri. Penginjilan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Kita bisa dengan cara seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita pergi, benar-benar ada orang yang belum percaya dan kita secara intensional kita datang, kita menceritakan tentang Yesus di dalam kehidupan mereka. Kita juga mungkin bisa berpartisipasi dengan banyak cara seperti yang gereja dalam beberapa minggu ini sudah dicanangkan bahwa ada kita dapat berpartisipasi di dalam misi dengan 3D, dengan dana, dengan doa, dengan daya. Tetapi penginjilan itu juga dapat dilakukan, diberitakan dengan hidup kita, dengan kesaksian hidup kita. Hidup kita ini adalah berita Injil itu yang harusnya berjalan setiap hari. Lewat tutur kata kita, lewat sikap tingkah laku kita ketika kita bertemu keluarga kita, ketika kita bertemu dengan orang di sekitar kita, dan Tuhan itu menempatkan kita ini dengan orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada, di komunitas kita. Apakah hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi mereka? Ataukah hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain dan membawa mereka kepada Tuhan Yesus? Bapak Saudara, sebagai penutup, saya ingin menceritakan ada sebuah kisah nyata yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Ada seorang kakak beradik yang bertumbuh dengan sangat dekat. Jadi konteks inilah di dalam konteks Amerika. Mereka ini adalah seorang kakak beradik yang waktu kecil tumbuh bersama. Dan ketika waktu college, seperti biasa ya kalau di sini college, mereka akan berpisah dari keluar dari paman-mamanya. Jadi satu sekolahnya di state ini dan juga yang satu lain di state yang lain. Jadi mereka itu biasa berpisah. Background dari keluarga ini adalah bukan keluarga orang Kristen, dan lingkungan yang mereka tinggal itu adalah bukan lingkungan yang baik, bukan lingkungan Kristen juga. Jadi cerita ini dimulai dari kakaknya. Kakaknya yang paling besar, ya ini bertumbuh di lingkungan, satu lingkungan yang kurang baik, lingkungan anak remaja yang pada saat itu sudah memakai drugs. Tetapi Tuhan begitu baik, di tengah kegelapan dosanya, di tengah dia dan juga segala pergaulan dengan teman-temannya yang pada memakai drugs, kumpul-kumpul, dan memakai obat-obatan itu. Dan Tuhan berbicara kepada dia, dan Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan di tengah kegelapan yang dihadapinya itu. Dan pada saat itu dia boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ada orang yang ingin injilnya adalah keluarganya dia sendiri, yaitu adalah adiknya. Dia rindu sekali adiknya itu bisa mengenalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini dimulai dari adiknya. Jadi ketika setiap summer, biasanya keluarganya itu akan pulang ke rumah, mereka akan kumpul-kumpul bersama dengan keluarganya, ya, akan ada kumpul dengan keluarga. Dan pada saat itu ketika mereka kumpul dengan keluarga, kakaknya ini selalu rindu untuk menceritakan Injil kepada adiknya. Jadi kakaknya ini merasa ini adalah satu kesempatan yang baik untuk ceritain tentang Yesus.
Jadi setiap kali summer, dalam waktu yang sangat lama, diceritain terus tentang siapa Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ayo harus ke gereja, kenal Tuhan. Tetapi selalu adiknya ini dia hanya tidak mau percaya gitu. Dia merasa ini adalah salah satu hal yang nonsense, tidak masuk akal. Dan karena mereka ketumbuh dari keluarga yang tidak Kristen. Dan seluruh environment-nya, pertemanannya itu bukan orang-orang Kristen. Dan itu terus diceritakan, Bapak Ibu Saudara. Setiap summer, selalu kakaknya ngomong lagi tentang Tuhan Yesus. Sampai satu waktu, adiknya itu udah gak tahan lagi. Marah besar, dia tiap kali ngomongin tentang Tuhan lagi. Dia marah besar sama kakaknya. Langsung akhirnya bilang, kamu diam, jangan pernah bicara lagi soal Kristen. Jangan pernah ngomong lagi soal Tuhan di depan saya. Udah cukup. Wah, kakaknya, Bapak Ibu Saudara, terkejut, sedih, dia juga bergumul sama Tuhan. Dia rindu sekali untuk Injil ini bisa sampai kepada adiknya. Dia bergumul begitu lama karena sampai adiknya itu begitu marah sama dia. Dia bergumul apakah dia harus berhenti untuk menceritakan Injil kepada adiknya. Dia merasa, wah, dia bergumul sekali akan hal ini. Tetapi dia terus mencari Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dan dia merasa bagaimana Tuhan itu berbicara kepada diri dari kakak ini. Tuhan berbicara kepadanya untuk terus mengasihinya, mendoakannya, dan tunjukkanlah melalui kesaksian hidupmu. Nah, itu yang dia dapatkan dari Tuhan ketika dia terus bergumul akan hal ini. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, setiap kali summer, kakaknya itu tidak pernah lagi bicara tentang Injil. Jadi, ya seperti yang sudah dilakukan tahun lalu, sebelumnya dibilang, wah, jangan ngomong lagi tentang Tuhan. Oke, sudah cukup. Jadi kakaknya sudah gak ngomong lagi tentang Tuhan, gak ngomong lagi soal agama, gak ngomong lagi soal ke gereja lagi. Tapi adiknya ini melihat hidup dari kakaknya itu begitu berbeda dari sebelumnya. Adiknya melihat ada transformasi yang terjadi di dalam hidupnya yang sebenarnya memberikan impact bagi adiknya sendiri. Lalu melihat itu semua, satu waktu adiknya itu sangat tersentuh sekali kayak melihat kehidupan yang dulu sebelum dia percaya dan menjadi percaya dari kehidupan yang sungguh diubahkan. Dia sangat tersentuh. Satu waktu dia sampai masuk kamar, dia menangis, dia mencari Tuhan, dia mengaku dosa-dosanya. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu di waktu berikutnya, adiknya berbicara kepada kakaknya ini bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kakaknya terkejut. Loh kok bisa? Kan saya tidak pernah ngomong-ngomong lagi soal Tuhan. Saya sudah berhenti. Lalu ditanya, apa yang membuat kamu tuh akhirnya percaya sama Tuhan? Adiknya ini bilang, ketika aku melihat hidupmu, ketika aku melihat attitude kamu yang berubah, ketika kamu bantuin mama, bersihin rumah, buang sampah, kamunya jauh lebih sabar, dari perkataan juga kelakuanmu itu begitu beda dari sebelumnya. Dan di situ aku baru sadar bahwa ada satu transformasi di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, penginjilan dapat dilakukan melalui kesaksian hidup kita. Melalui hidup kita, Injil Tuhan dapat diberitakan. Apakah hidup kita ini saat ini betul-betul sudah menjadi berkat bagi orang di sekitar kita? Ataukah justru kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Dan kita tidak memberikan kesaksian itu bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini boleh menegur setiap kita agar kita mau menginjili dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Memberitakan Injil adalah bagian kita, semua orang percaya, dan kita perlu melakukan bagian dari kita. Mengabarkan Injil melalui kesaksian hidup kita. Ada juga banyak cara, Bapak Ibu Saudara, gereja juga menyediakan dengan cara berpartisipasi dengan melakukan 3D, dengan dana, dengan daya, dan juga doa. Jika hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menggerakkan hati kita, mari kita berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam minggu misi ini.
agar sungguh nama Tuhan dipermuliakan dan juga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh sekali lagi menegur kami bahwa penginjilan itu adalah tugas dari kami semua sebagai orang percaya. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memakai setiap hidup kami, setiap sikap tingkah laku kami, tutur kata kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang mungkin belum mengenal Kristus. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh Injil Tuhan ini boleh terus diberitakan kemanapun dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan hidup kami agar sungguh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu Jemaat GII Hope Im Tong yang diberkati Tuhan. Rumah Belajar Parusia memiliki konsep pelayanan rumah singgah bagi anak-anak sekolah di Kapan yang harus menempuh jarak yang jauh dan berjalan kaki ketika mereka pergi ke sekolah. Visi dari Rumah Belajar Parusia Kapan adalah menjadikan remaja Kristen di Kapan murid Kristus yang memuridkan dengan memaksimalkan potensi yang Tuhan percayakan sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan lingkungan sekitar. Salam, saya Esther. Saya sekarang berada di kelas 12. Saya bersyukur bisa tinggal di rumah belajar Parusia. Saya bisa belajar hidup bersama dengan teman-teman, belajar pelajaran sekolah. Dan bersyukur selama pandemi, saya masih bisa belajar secara online berkat kerjasama dengan guru-guru Trimulya, sehingga saya tidak ketinggalan pelajaran sekolah. Dan saya senang sekali karena semester lalu saya mendapat peringkat 1 di kelas. Selain itu, saya juga dibimbing secara rohani oleh kakak pembina, sehingga saya mendapat kesempatan untuk ambil bagian dalam pelayanan memimpin kelompok PA untuk adik-adik di SMP Ambena. Dengan adanya RPP di Kapan, saya sangat bersyukur membantu anak-anak sekolah yang rumah mereka jauh daripada sekolah. Dan juga kakak-kakak yang ada di RPP dapat menolong kami dan membantu kami dalam pelayanan, termasuk juga anak-anak yang ada. Di situ saya bersyukur karena dengan adanya Goingkap dapat menolong anak-anak yang ada untuk lebih lagi mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Bukan saja mereka belajar bermain, tapi mereka juga belajar akan firman Tuhan dan mereka mau lebih dekat kepada Tuhan. Termasuk anak saya yang ada dalam Goingkap, ketika mereka mengikuti Goingkap, kehidupan mereka juga semakin bertumbuh dan hidup mereka juga semakin berubah. Shalom, saya Felicia, kelas 3 SD. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena bisa mengikuti Growing Club di RBP. Karena biasanya hari Minggu saya hanya bermain-main saja. Sekarang hari Minggu saya diisi dengan firman Tuhan. Sambil bermain, saya juga belajar lagu baru, bercerita Injil, belajar dalam kelompok kecil di Growing Club. Saya senang belajar untuk bertumbuh dalam Tuhan bersama teman-teman yang lain. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GII Hope Im Tong dan Parusia atas dukungan melalui doa, daya, dan dana serta janji iman seluruh jemaat di dalam pelayanan misi di Kapan. Ia selalu dalam pengabaran Injilnya. To the next level!
Puji Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengar. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bertekad untuk hidup bagi Tuhan. Biarlah Tuhan memakai setiap kita untuk menjadi alat-Nya. Mari kita naikkan pujian ini sebagai respon kita kepada Tuhan. Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikan persembahan dengan tiga cara. Yang pertama adalah transfer vessel atau memberikan cek dan dibawakan ke pastori gereja atau menyisikan dan diberikan pada waktu kebaktian sudah normal kembali. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang telah dicurahkan kepada setiap kami. Saat ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami dan persembahan ini untuk kemuliaan-Mu.
Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di dalam komitmen janji iman dengan persembahan daya, doa, dan dana. Tuhan memberkati dan pakai mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kebaktian telah selesai. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita dapat beribadah online pada pagi hari ini. Kiranya lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan boleh sekali menguatkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk melakukan pekerjaan misi, kita dapat mengisi form. Ada dua macam, yang pertama adalah e-form. E-form yang ada di layar ini ada ditampilkan, Bapak Ibu dapat scan. Dan di akhir kebaktian ini akan ada video cara pengisian e-form. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengisi form fisik juga dapat didapatkan di dalam grup AICLA Family. Bapak Ibu dapat print dan mengirimkan fotonya melalui nomor WA yang ada tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat print form fisik dan tidak dapat juga mengisi dengan form elektronik, form akan didapatkan bersamaan dengan pembagian elemen perjamuan kudus. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mendownload aplikasi terbaru dari Hokim Tong MyGII? Aplikasi ini dapat didownload di smartphone Anda di dalam Google Play dan juga App Store. Di dalam aplikasi ini, kita dapat melihat fitur seperti gerakan doa, renungan harian, pembinaan, dan juga tema sepekan. Kita dapat mengikuti informasi ini semua dengan cara mendownload aplikasi MyGII. Perjamuan Kudus pertama di tahun ini akan dilakukan pada tanggal 2 April, dan bertepatan pada Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung akan dilakukan pada pukul 7.30 malam. Kita akan dapat mengikutinya dalam channel YouTube kita, dan setelah itu akan ada Sakramen Perjamuan Kudus dalam Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi di dalam sakramen ini, dapat mendaftarkan diri kepada Pak Sucipto. Demikian warta hari ini yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengisian form janji iman online. Scan QR code yang tertera menggunakan kamera HP atau melalui cam scanner yang bisa didownload melalui Play Store. Setelah men-scan QR code, maka akan muncul link form daya dana doa PMPI Papul 5. Bapak dan Ibu juga bisa mengakses e-form melalui bit.ly/form-PMPI-Papul-5. Dan Bapak Ibu akan langsung terhubung dengan e-form janji iman. Klik start di halaman pertama link, masukkan nama lengkap Bapak dan Ibu, klik OK setiap kali pengisian data selesai, dan ikuti petunjuk selanjutnya. Masukkan nomor anggota atau nomor simpatisan. Apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki keduanya, masukkan angka 0 dan klik OK. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat memilih dukungan daya, kemudian pilih dukungan doa, dan kemudian dukungan dana sesuai komitmen Bapak dan Ibu. Jika besaran komitmen dana yang Bapak Ibu inginkan tidak ada dalam pilihan, klik pilihan angka yang dikosongkan
dan masukkan besaran dana sesuai komitmen serta lama komitmen tersebut diambil. Terakhir, pilihlah dalam bentuk apa Bapak dan Ibu ingin laporan realisasi janji iman dikirimkan. Demikianlah cara Bapak dan Ibu mengisi e-form PMPI Papul 5. Data dan komitmen 3D yang Bapak Ibu isi akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan. Mari bersama kita mendukung misi penginjilan melalui komitmen 3D. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Doa untuk pergerakan kabar baik dan follow up pelayanan. Oleh karena itu, mari bergabung dalam setiap pergerakan Parosia Ministry dan menjadi bagian dari pergerakan ini.